Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam rabbun karim wa anta du hulukin adim fasha'lana indal karim ya ayyuhal hausu salamullah alaika rabbini bi'idhanillah wangdur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah amma ba'd. Dengan memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barokah nadroh beliau Husyada Zaman radhiyallahu an. Acara pendalaman live kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Mukadimah Selawat Wahidiyah. 3. Pemutaran Kuliah Wahidiyah. 4. Penutup Nida. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Berlanjut acara yang kedua, yaitu Mukadimah Salawat Wahidiyah dengan Aurat 37. Kepada Saudara Bintang Erlangga, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam Rabbun karim wa anta dhul khulqin adim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah amma ba'du. Sebelum kita melaksanakan mujadah ini, mari kita tata lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi wudadi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fi wudadi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fi wudadi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi wudadi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fi wududi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fi wududi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad
fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillah wa fi yududi wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati baril wadah hatta lanara wa lanasma wa lanacita wa lanuhisa wa lanataharaka wa lanaskunna ila biha wa tarzukona tamama ufiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama arfatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atatama hatta fil muka wa asrahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati baril wadah hatta lanara wa lanasma wa lanacita wa lanuhisa wa lanataharaka wa lanaskunna ila biha wa tarzukona tamama ufiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama arfatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atatama hatta fil muka wa asrahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqi anturikhona filujati bahril wadah hatta lanara wa lanasma'a wa lanacita wa lanuhisa wa lanataharaka wa lanaskunna ila biha wa tarzukona tamama ghufratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atatama hatta fil muka wa asrahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi al haqi salatu wassalam alaika nur halki hadiyal anam wa aslahu wa rahahu adrikni faqad lam du'abata wa rabbini wa alaysa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kutusan san halika. Ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nur haqi hadiyal anam wa aslahu wa rahu adrikni faqad lam du'abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kutusan san halika. Ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nur haqi hadiyal anam wa aslahu wa raha wa adrikni faqad lam du'abata wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kudusan san halika. Ya sayyidi ya rasulullah, 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 ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah.
Ya syafi al khalqi habibullahi salatuhu alaika ma salamihi dullat wa dullat khilati fi baldati kutiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi al khalqi habibullahi salatuhu alaika ma salamihi dullat wa dullat khilati fi baldati kutiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi al khalqi habibullahi salatuhu alaika ma salamihi dullat wa dullat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya rasulullah, 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 ya sayyidi ya rasulullah. Ya rabbana allahumma sholli salimi ala muhammadin safil umami wal ali wa ja'al anam musra'in fil wahidiyati li rabbil alamin. Ya rabbana fir yasir ftah wahdina qarrif alif bainana ya rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il ummi wal ali wa ja'alil anama musra'in bil wahidiyati lil rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasir ftah wahdina qarrif alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il ummi wal ali wa ja'alil anama musra'in bil wahidiyati lil rabbil alamin. Ya Rabbana fir yasir ftah wahdina qarrif alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujadah ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismika al-dham wa bi jay sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghoziyah zaman wa awalihi wa sya'ri wa ka'ika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhum. Allahumma bihaq ismika al-dham wa bi jay sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghoziyah zaman wa awalihi wa sya'ri wika'ika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu anhum. Allahumma bihaq ismika al-dham wa bi jay sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghoziyah zaman wa awalihi wa sya'ri wika'ika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balik jami'al alamin nidan hada wa jal fi da'sirum baligo. Balik jami'al alamin nidan hada wa jal fi da'sirum baligo. Balik jami'al alamin nidan hada wa jal fi da'sirum baligo. Fa inna kala kuli sa'in qadir wa bilija baji jatir. Fa inna kala kuli sa'in qadir wa bil ijabati yatir. Fa inna kala kuli sa'in qadir wa bil ijabati yatir. Fa firru ila Allah. Fafirru ilallah wa qul jal haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Wa qul jal haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Wa qul jal haqq wa zaqal batil innal batila kana zauqa. Al-Fatihah. Segala kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Bintang Erlangga, ucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Berlanjut acara yang ketiga, yaitu pemutaran kaset kuliah wasiah oleh Romo Kiai Haji Zainal Fanani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi inadra munzilatil bihadratil amin. Amma ba'd. Hadratul mukarram, Mbah Yai, sebagai mu'alim selawat wahidiyah, dengan kita dengar Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Samakin, sekeluarga yang kami muliakan, Bapak penyiar selawat wahidiyah dalam segala tingkatan, termasuk para BMK, BMK yang kami hormati. Salami dan salamilah Pondok Al-Halim yang kami sayangi juga. Ananda Protokol Al-Mahkubah, para kanak-kanak, kakung putri, kang tak kersmani, para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita dikaruniai oleh Allah dapat melaksanakan mujadat bro sampai rumah anak-anak. Ini suatu fadl yang amat dan sangat besar bagi kita. Ini kita merasakan hasil karya penggalian beliau Ma'arif Wahidiyah, menggali
mutiara-mutiara yang terkandung dalam hati para kanak jiwa kanak-kanak. Walaupun banyak orang yang tahu bahwa di dalam hati kanak-kanak terdapat mutiara-mutiara yang amat sangat penting, namun baru alif selawat pagi tiara yang mengadakan penggalian mutiara dalam kandungan kanak-kanak itu, yang secara diorganisir, dikoordinir, dikumpulkan, diadakan mujadah. Para hadirin dan hadirat, apakah mutiara yang terkandung dalam hati kanak-kanak ini? Antara lain, kanak-kanak adalah makhluk Tuhan yang masih bersih, belum terlodah dosa. Otomatis kalau kita pandai-pandai memanfaatkan, sudah pasti banyak dengannya. Sebab remaja kanak-kanak belum berdosa. Kalau kita manfaatkan untuk memohon kepada Allah, kita yakin pasti dijabai oleh Allah. Lain dengan yang sudah tua bangka, penuh noda dosa seperti saya. Mutiara lain, kanak-kanak mempunyai predikat yang sendiri. Apa itu? Yaitu sebagaimana yang didawakan oleh Dewi Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi lin nisa'i wasibyan. Rasulullah, Nabi kita ini amat menyintai kepada kaum ibu-ibu dan para kanak-kanak. Wajar kalau Rasulullah amat menyintai kaum ibu, sebab kaum ibu sebagai umat yang tipis bahasanya, ringkih tenaganya. Wajar kalau bisa oleh beliau. Di samping itu wajar kalau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat menyintai kaum ibu, sebab kaum ibu memegang kunci surga. Al-Jannah tahta aqdamil ummahat. Ibu pun mempunyai keistimewaan, yaitu an-nisa ibadul bilad, ibadul bilad. Ibu-ibu sing dadi cakake negara. Mesti banyak lagi. Dunga ul walid liwaladi kadungain nabi li umati. Mesti banyak lagi keistimewaan daripada ibu. Karena itu wajarlah kalau Rasulullah menyintai ibu. Begitu juga kanak-kanak. Kanak-kanak mempunyai keistimewaan, yaitu makhluk yang belum ternoda dosa. Kedua kalinya, kanak-kanak mempunyai senjata yang ampuh, cukup untuk meraih kasih sayang Tuhan. Apa? Ialah tangis. Tangisnya kanak-kanak ini amat tajam sekali. Ternyata orang tua terhadap anak walaupun begitu bengis, kejam dan keras, namun kalau ditangisi anak,
unturlah kasih sayangnya. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kerut tangisnya kanak-kanak Rasulullah. Untuk menggali hikmah rahasia-rahasia kanak-kanak itu, dialah mualim lahir dia mencari jalan, memberikan jalan untuk memantangkan keberadaan kanak-kanak itu dengan merupakan mujadah kanak-kanak. Yang sebelum lahir dia, pada umumnya kita-kita ini menganggap kanak-kanak anak kecil begitu saja, dianggap sepele, dianggap enteng. Tidak perlu dihina. Tidak tahunya di dalam kanak-kanak itu mengandung mutiara yang kita butuhkan. Tapi alhamdulillah, serentak kita mengamalkan wahidian, diberi hidayah bahwa di dalam kanak-kanak ada mutiara-mutiara. Untuk itu para bapak, para ibu, kami mohon daerah-daerah yang belum ada jamaahnya menjaga kanak-kanak, kami mohon segera diadakan, segera dibentuk jamaah menjaga kanak-kanak. Mungkin saja daerah itu macet perjuangannya waktu dia, karena mutiara yang dibawa oleh kanak-kanak itu tidak dimantangkan. Dan terbukti di dua daerah Tulungagung ada suatu desa yang aslinya daerah itu rawan sekali tempat judi, tempat maksiat. Namun setelah ada jamaah menjaga kanak-kanak, alhamdulillah, wahidiyah sebar dengan baik, sehingga satu desa ini bisa terbentuk 15 jamaah orang tua. Ini antara lain doanya mujadah kanak-kanak. Di sana jamaah kanak-kanak itu sudah bisa mandiri, artinya mandiri mengenai fasilitas, mengenai upacara, mengenai dan sebagainya. Sampai jamaah di desa itu mempunyai tikar sendiri, pengeras sendiri. Dan sudah berlaku tiap-tiap minggu ini dibutuhkan oleh masyarakat setempat memanggil menjaga kanak-kanak itu. Dan masyarakat ngerti bahwa keampuan menjaga kanak-kanak itu lain dengan menjaganya orang tua. Lalu itu satu bukti atau dasar untuk kami memohon kepada hadirin nanti, terutama pada PSW, usahakanlah bagaimana terdapatnya mujadah di daerah masing-masing, jadah kanak-kanak yang terlalu. Atau secara umum, perjuangan wakilnya seandainya kata tidak ada mujadah kanak-kanak, melihat keseruan kacau, misalnya sudah berubah. Sungguh, saya kabupaten lah, kalau panitia kabupaten, jemput panitia yang bodoh, kemana sih pusat? Untuk orang mau jaga kanak-kanak, saya kira sudah hancur dulu. Tapi alhamdulillah, diberkati jaga kanak-kanak, mesti bisa dipertahankan. Anak-anak itu sayang. Kamu tahu mengapa semenjak saya duduk di kursi di hadapan ini, saya telah menangis.
menangis yang tidak bisa kami tahankan kala-kala. Menangis yang tidak saya buat-buat kala-kala. Memang orang kena tampet aku roh yang semenekan. Apa lu bapak kala-kala? Bareng roh kena menumpuk bayang ini. Aku nyurut bayang. Mendah. Senengmu minta tunggai mbak saya dan semua berkota yang itu saya bawa menulara karena orang kena tampet tangis pun. Aku raisa matur apa-apa kanak-kanak. Mungsa eleng-eleng kuai apa yang didauni Mbah Yai yang seliramu kabeh. Ya tak sampai yang seliramu kabeh. Antara lain didauni Mbah Yai yang kanak-kanak. Bucah-bucah. Aku meling yang kue kabeh. Pisan aja nganti kowe kabeh lali nyang lilah bilah li rasul di rasul li mesti bare iki mulingin bayai anak-anak saya pengindo pomo dipomo ini kata tekanannya bayai pomo dipomo jangan sampai tidak. Ojo nganti kowe kabeh wani yang wong tuamu. Ojo wani yang bapak ibumu. Ini pesan bahaya itu. Lan kowe sing apik karo kanca-kancamu. Nek kowe duwe apa-apa kancane diparingi. Ojo mung diiming-iming malah ora diparingi. Lek kancamu sing cilik dianoni kowe kudu bela kudu nuturi itu antara lain kelingi Mbah Yai. Anak-anakku sayang, aku yakin jasa daripada PMK seliramu wis mesti tau diajar ajaran pokok yaiku lilah gandengane apa bocah-bocah. Sekarang yang jawab, lilah gandengannya apa dah? Bilah gandengannya apa dah? Bilah, lek lilah gandengannya di? Bilah, lek lilah gandengannya? Lek kuih wes jur, terus apa dah? Lim, gandengannya apa? Tak gandeng ikut jur apa nih ulangan ini? Lil ros? Lek kuih wes apalan kok terap nih kuih, dawin bahayai. Kowe kudu mlajari lan netrane ulangan tak terusé apa yaiku yukti bareng yukti kurang serempak yukti mulai hakim hakko artine yukti kulaji hakim hakko ya lek wayah bubuk-bubuk wayah makan-makan wayah sekolah-sekolah waktu istirahat-istirahat itu artinya yuk dikulangnya kena kok kanak-kanakku sayang kamu sekalian harus berterima kasih kepada junjungan kita, penolong kita, yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kok diam saja? Yaitu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Solo. Sebab apa kanak-kanak? Sepisan, upama
kamu semua tidak dibimbing oleh Rasulullah. Ayah itu kiranya kamu semua ini sama dengan anak kambing, bahkan lebih baik anak kambing. Para kanak-kanak yang kami sayangi, kamu menjadi kanak-kanak tinggal enaknya, karek penane. Kangelane dadi kanak-kanak wis dilakoni, wis disangga karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kanak-kanak tahu di dongeng ini. Gusti Kanjeng Nabi durung sampai layung ning dunya, ayahnya meninggal dunia. Hidup. Jadi begitu lahir Kanjeng Nabi tidak pernah tahu siapa ayah saya, bagaimana ayah saya. Kanjeng Nabi selama hidup orang tahu dimanja-manja ayah, dibelah-belah oleh ayah, tidak tahu mergo sedo saat itu lahir. Ora kaya kowe kabeh kanak-kanak. Ayahmu isih, ibumu isih dimanja, dirakati, disanjung-sanjung. Becah-becah. Bareng Kanjeng Nabi ini sak padha kowe, ibune ingin ngajak beliau supaya dijak ziarah ning kuburane ramane. Cabutan preso meros sapa ramane jenabi asmane Sayyid. Kersane ibune ya senajan putraku ra weruh bapake ning ya weruh-weruh kuburane. Dijak ziarah ning gone kuburane bapake. Adoh dah. Adoh banget panas padang pasir. Ma aku cah ora nebak kendaraan bis ora. Bisa-bisa bisa bayangin bareng teko kuburane ramane Kanjeng Nabi. Bayangamu ya apa Kanjeng Nabi? Paling leh bayangin kok nangis ngerangkul patokane ramane. Bayangin dah. Kepengen roh ramane, kepengen roh ayahnya, hanya merangkul itu ngerti maesan kita, ngerti patokan. Paling kok iku sing diamuni ayah. Aku tidak bisa balik. Cukup ziarah di kuburan ramane, dijak pondok kalau ibu ini jumlah beda-beda. Di tengah perjalanan ibu ini kan nanti gerah tersedot di tengah perjalanan. Saiki Kanjeng Nabi tidak berayah, tidak beribu lagi. Sayangnya upama kau tidak dikapak, tidak dituruh. Kemana kamu melanjut? Siapa juga jauhi duit, siapa juga tambah duit meloro. Itu dialami oleh Rasulullah. Orang kaya kue penak kan? Buman, bumi, bunyuan jatra, bukula sakit. Darah nyaji nabi, kan? Sampah. Orang mau semua nunggu sengsara mereka juga nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ngenger dari pali-pali dari baik. Ngenger kan. Nangis senajan ngono. Kanjeng Nabi bibit cilik wis akhlakul karimah, dipaketi nabi ngertenan sadaran. Nyadari lah serah kagungan bapak lan ibu. Lah Kanjeng Nabi ngelak, gak paninggal, tahu jenis kewangannya.
paling banyak yang sumur, mungkin tadi sumur lah. Iku nabi muda. Kalau lapar, nabi muda berarti minta ngeyer ikut orang. Paling-paling gulai watu tentang batu nah, diletakkan di perut diikat supaya tidak merasa lapar. Terus kamu bagaimana? Pagi-pagi sudah minta makan, pagi-pagi minta minum, disediakan oleh ayah ibumu. Lamaran kan di nabi kita. Kanjeng Nabi istilah wong Arab lahir ora ngemi asi ora ibu banyu susune ibune dhewe ning digolane ngengeran nggone seorang ahli susune iku Dewi Kalimah dititipne ta diupena malah Dewi Kalimah yang duwe putra putra asli Kanjeng Nabi dadi putra angkat jenenge Domroh. Domroh itu dilalah kawit lain orang gelem ngemik susunya sing tangan ini bagiannya Kanjeng Nabi sabudah siji dino Kanjeng Nabi matur yang ibu angkate yaitu Dewi Kalimah bu kocok-kocok kula lek siang kok mboten enten teng pundi bu teman-teman saya kalau siang kok gak ada gimana bu jawab ibu anu nak teman-temanmu ini kalau siang pergi ke ladang angun medus mengapa saya tidak diikutkan bu kata ibu kan aku takut kalau kamu kena bala kalau kamu dihasuti orang kalau kamu kena bahaya jawabin nabimu bu Allah yang selalu menjaga saya jangan khawatir. Kemudian maksudmu apa? Nah, saya ingin keluar sama dengan teman-teman itu ikut mengembala kambing. Kalau ingin tadi melak-melak kayak kanca-kanca itu melak angan wedus bu. Bayang lo bisa buka. Saya cilik di sekangilan angan wedus. Barang sore pada mulai ibu ini takkan kayaknya putranya Domroh apa yang terjadi di tengah perjalanan oh kataku niki adik angkat niki aneh-aneh lah kan aneh piye lek melampah teng pundi-pundi niku kayu watu niku bodoh hormat kayu-kayu betul doyong ngalur mak yang dimasih adik ini di para pakai adik itu kan tidak di Muhammad so. Tanah-tanah yang diinjak oleh Nabi ini spontan mengeluarkan rumput yang hijau ini ku aneh. Pedus-pedus kambing-kambing ini menurut apa perintahnya dengan Nabi Muhammad kan mengaku-mengaku kan mandek-mandek pokoknya apa perintah kanjeng Nabi ngono lapor iki domro terus aneh kanak-kanak si kambing sing dingon kanjeng Nabi tunduk patuh apa perintah ning barang aku kok umate dilarang di Nabi malah dipelanggar dituntun malah balik lo oleh ngono lah apik wedhus timbangane aku dhewe Nabi ta ana kedadian apa maneh nak enten sing aneh malih bu temriku ni wonten grumbul tempat macan lambat kula kandhani kok ana dhewe mlebu kono itu enek macane. Adik ini ku mabu mawon Muhammad ini ku barang itu nenten matanya itu gede galak
Lu anae macan itu diparani kali Muhammad itu kok diprok hormat sirai digeletakne nang lemah. Pedih kali kabeh Nabi. Itu sih bocah ta. Macan begitu galak itu tunduk hormat karo Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal itu macan. Tapi anehnya menungso dari yang berakal. Lah dijak maca selawat nang Kanjeng Nabi kok ora gelem tunduk, ora gelem ndingguk. Berarti apik macan timbangane. Manungso sing ora sadar. Mari ngono macan dibisiki karo Kanjeng Nabi. Bar dibisiki macan iki luntrung-luntrung pergi, ngalih. Kanta-kantane ngono wedhus padha gumun. Kok kandane apa kok gelem ngalih macan iki? Tak kandani ku aja ganggu kanca-kancaku ngalih sangko kene. Tundure macan kaya ngono ta. Kuwi sing diceritakne nang ibune. Ndomro. Pokoknya serba melas, serba nelongso ceritanya Nabi. Kan disingkat bareng Nabi Muhammad ngancik dewasa. Sekarang kami alihkan kepada remaja. Belum selesai lagi lenandang sangsoro. Hidup sebatang kara, hidup dalam pengingiran, derek pak liye, dari ibu dari ngatikah. Dari ngatikah memikirkan nasib nabimu petong harus singgaro singgak aku iki biye tenake pak ponakmu ki wis gede wis remaja ngadepne rumah tangga gek ponakmu ki ora ditinggali bondo apa karo bapak ibu ki piye iki wis nasib. Dari nanti kan lebih pendapat ini ya Pak, kini ini ada jurakan yang baru kaya akeh itu Dewi Khadijah dikon buruh ini Dewi Khadijah di ngengir ini kono ben kerja ben buruh ditarik ini kalau dari tenggene Dewi Khadijah janda yang kaya diterima baik. Malah gaji dilipat kalikan daripada karyawan lain. Lah, saat dulu ini dirawai kami Nabi. Jadi Khadijah banyak nulis oleh alamat. Jadi bak, tahu ketibaan bulan ngomong ini. Terus di tas kehnya ini gane Pak Li jenenge Pak Roko. Roko ngipinya dan Pak Li, oh iku apik. Kowe bakalan judul Nabi akhir zaman asale ke Mekah. Bangsane Quraisy. Bareng ketekanan Kanjeng Nabi arep guru kita eling apa iki kira-kira ngalamat ya. Mula ora ditolak sepuntang ditompok dadene karyawane Dewi Perpisah. Bejah-bejah bukan tak kesan. Kok ketepahan waktu Kanjeng Nabi ngelamar pekerjaan yang kono iku juragan Khadijah iki berangkat nih dagangan yang luar kota. Kendaraannya apa cah? Ora truk kaya saiki, ora kol ora. Kendaraannya unta jaman biyen. Jur karyawan-karyawan ini dikepalai oleh Sarong. Iki ana karyawan anyar, jangan mirok dagang. Masya Allah cah, penderitaannya jenenge dadi karyawan anyar. Karyawan sing lawas-lawas sing menghina. Orang mung dihina dinyek tok, tapi dibebani sing berat. Ki nek buruhane arep aku gawakno, aku yo gawakno. Bertubi-tubi. Nganti sing digawa Nabi mungkin keberatan gowo. Sampai-sampai di tengah padang pasir sing panas, saking abote, saking kesole, saking ngelae. Nabi mulai deprok cah, deprok arun nangis. Oh bapak, oh ibu, pamit panjenengan sing gesang kula mboten kaya ngeten. Kok kaya ngene nasibe cah yatim.
Bayangkan remaja. Begitu cerita dan seterusnya mengenai kangelane Nabi Nuh di waktu menjadi remaja. Jun, kamu remaja. Kamu bukan calon nabi loh. Bukan anak wali loh. Yang jelas anaknya manusia yang dolim. Sedangkan kamu tidak mengalami payah, buruk, preman, ngenger, dah. Malah kamu dimanjakan di pondok nih, di sangon nih, di sandang nih. Kanjur kangelane sing nyambi nabi. Oh, remaja. Nabimu sing kan kangelan. Kangelan medus, kan buruk. Bareng tekan kowe karek penahe remaja. Untuk itu para remajaku, kamu harus berterima kasih kepada Rasulullah. Perjuangannya, kangelan yang disonggok kanjeng Nabi. Kau kadang nyonggok penahe ngunwai kau rasa syukur. Kau tidak terima kasih. Kanjeng Nabi terutama terhadap anak yatim amat sayang sekali. Mergo bojang. Mergo beliau ngerasa nih sedih, perih larane dadi anak yatim. Mula terhadap anak yatim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat memperhatikan. Lek ro bocah yatim-yatim kanjeng Nabi melas banget. Nanti kanjeng Nabi memberi kesempatan. Sapa wong sing ngusap sirahe bocah yatim, rambut bocah yatim? Diangkat derajate miturut akeh rambut sing rusak. Terus dipelaksanane lek surange bodho ngusap sirahe bocah yatim. Kanak-kanak sing tak sayang. Sebagian sejarah nudune kasih sayang kanjeng Nabi ning bocah yatim. Ya iku ngene. Siji dina wektu riyaya kanjeng Nabi arep salat riyaya nang masjid. Dadah ning dalan ning pinggir tembok kok nek bocah ngadeg nganyer ndak klamben. Katoke rawa-rawa suwe. Nangis pisan. Dur dicetek karo kanjeng Nabi. Loh nak, kenapa kau menangis? Anu pak, gak tahu kalau itu kanjeng Nabi. Saya ingat teman-teman saya berpakaian baru, berpeci, berbaju, berkain, serandalan. Saya ingat andai kata ayah saya mesin, saya bisa ikut menjaga kalah-kalah. Tapi karena ayah saya sudah meninggal, saya iri pak. Mengapa ayah meninggal dulu? Oh jadi kamu yatim ya? Iya pak, gak ngerti kalau itu kanjeng Nabi. Lah ibumu di mana? Anu pak, semenjak ayah saya meninggal dunia, ibuku kawin lagi. Akhirnya ibuku benci sama aku. Aku diturun-turun, tidak diapa-apa. Aku disuruh pergi, disuruh tinggal, disuruh cari makanan sendiri. Tinggal saya ngemis-ngemis mencari makanan di tempat-tempat sampah, pak. Kanjeng Nabi midhanget cerita sing kaya ngono spontan kanjeng Nabi dawuh. Kalau begitu mau kamu menjadi adiknya Fatimah.
Kowe gelem tak te anak angkat. Urun, Pak. Mau, Pak. Walaupun anak itu sudah jorok sekali, badannya kotor, enggak pernah mandi. Digendong ta. Saking sayang. Ubah ngomong saya ingin nemu sarah-sarah sih. Yo pecing, yo letek, yo reket. Digendong dia karo Kanjeng Nabi ta. Digawa mundur. Tekan dalam didusi diri karo Kanjeng Nabi. Mari ngono dijulang. Dikasih makan. Diparingi pakaian saling sandangan sing apik. Cukup ana jadi tuntun dijak nang masjid. Saking dungane kanak-kanak iki ginjal-ginjal merasa bahagia, merasa seakan-akan haya hidup akan lebih. Tapi anak-anak tidak berapa lama Kanjeng Nabi sedo bocahe balik lawan kembali. Anak-anak, nek kowe krungu cerita kanak-kanak iki wis ngeri. Sak temene ana sing luwih ngeri maneh, yaiku kanak-kanak sing kawit cilik wis dipangan macan, kawit cilik wis didek-idek macan nafsune. Kaya umume kanak-kanak ning donya saiki iki, kawit cilik wis didek-idek nafsu. Kawit cilik dipatani bareng karo iki Kanjeng Nabi preso lek PKB iki tersiksa kanak-kanak. Preso. Sayang sakit cilik ndak berdosa apa-apa. Dipleter dikon awar nafsu. Dikon kerja kon sebagainya. Nyuwun Kanjeng Nabi utusan karo tunggaling piantun kon nulungi kowe kabeh ben aja dadi mangsani nafsu yaiku dikongkon gendong ngangge mban sholawat wahidiyah. Itu keuntungane. Wes bocah-bocah cukup semene. Aku ngerti situasi panas sungu. Aku sadar. Kanak-kanak kabeh ora melok berbuat dosa. Kowe ndak dosa ta? Sing dosa aku lan wong tuwa-tuwamu. Ning kenapa bareng njaluk ngapura kowe sing dipercet? Kowe iki kan lumpuh. Keterlaluan. Begini kau rasa perlu jalan ngapuro, kau rasa perlu kepanasan dalam ini, kau rasa perlu adu-adu pintuan ini, nisso kok mentalan ngomong tuamu, kau dipeksa, kau nyewangi jalan ngapuro dosa nih bapak ibu. Murah-pira-pira lu pun deh wong tuamu, terutama aku, kanak-kanak aku makili wong tuamu jalur ngapura benci kalau wong tuamu pendak kangelah bocah-bocah. Aku matur nuwun banget. Dene kowe kabeh gelem netes ne air mata, gelem nangis demi untuk desa-desane wong tuwa. Perkara ngene ya, Cak. Besok ning akhirat. Kanak-kanak kabeh iki digiling karo malaikat. Hei kanak-kanak, ayo semua masuk surga. Kau kabeh digiring mang rebunan swarga. Nanging bareng teko empere swarga. Kowe kabeh bodho nangis glundung karo kabeh. Pateng dhewe. Kabeh nangis. Nang tak glundungan.
nanti didalui karo Gusti Allah. Ayo bodo mlebu swarga anak-anak. Ndang mlebu swarga. Bocah-bocah nanti ping telu lan dawuh Gusti Allah, ayo mlebu swarga. Bocah-bocah jawab ping ini, Gusti, Gusti Allah, kula mboten purun mlebu swarga. Wong teng swarga bapak mboten wonten. Ibu mboten wonten. Karo maca di boten enten, maca putri boten enten. Lah boten purun lebet ya Allah. Wis kok anak-anak mlebu ae. Kowe aja ngenteni bapakmu, aja ngenteni ibumu. Bapakmu ibumu sik dipung ning neraka. Kae kakak-kakakmu sik disiksa ning neraka. Anak-anak tetap boten buron, boten Gusti, kula boten ajeng mlebu neraka lek boten kalih bapak. Ya pantesan saiki bayangno, utawa ngene kok kowe mulih ning omah, pulang datang ke rumah, cari ayah enggak ada. Ibu ndak enek, kakak ndek kebonen ning ndi kok suwung. Bayangno. Mula pangeran Dirjawa, wis malaikat. Bocah-bocah sing nangisi bapak ibune sing ning neraka golekno, entasno kon mlebu swarga bareng karo kanak-kanak. Dadi nek ora gelem nangisi wong tuamu. Kok bakal awur sama ibumu. Bapak ibu bakal dibom ning neraka. Bocah-bocah, muga-muga jerit tangismu iso ngentas ning mbah-mbahmu, bapak-bapakmu sing nang neraka. Bocah-bocah, sepisan maneh, maafkan ayah, maafkan ibu, terutama pribadiku. Kalau aku tidak kau maafkan, besok di akhirat kamu akan mencari saya. Mana Mbak Zina, mana Mbak Zina yang makin, mana orang provinsi, akan saya tuntut, saya bawa ke neraka. Mengapa saya dibiarkan begini saja, pasti nuntut. Aku jaluk ngapura ya kan, ngapura. Layal ko ahadun rebahu bidan bin adong jalan. Besok ini akhirat uang suaning pangeran sing paling akeh dosa nih, yaitu si mergo anaknya ora sabar, anaknya goblok. Mergo kabeh dosa nih kan nyonggo bapaknya. Bocah-bocah, terutama bocah sing ning panggung iki ana sing yatim,
Nak, duk. Kue anak yatim. Kue kekasih Kanjeng Nabi. Aku njaluk tulung ya, Nak. Aku tuntunin keluarga kembali Kanjeng Nabi mau. Aku bapakmu ibumu termasuk anak tanah Kanjeng Nabi ya Pak. Yang kau ditanya dengan Nabi kapan dur minta tuntun kui kematu lah yang kui kapan minta tuntun kui bikin gak dikenal bikin bapak Allah bikin Allah bikin sami muta lagi Nabi sami lempoh kita terminta masing dengan tolong anak-anak ayo tolong aku termasuk anjing Nabi ya syariah wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh anak wassalam. Assalam alaika nur al khalqi wa aslahu akan dalam keadaan marah ini walai salim kain baru dan tuntutan ya syariah wa sallam alaika nur al khalqi maka dalam doa kita walai salim wa intarudda ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya Allah musilatin al-fatihah bayang kuih dicanggungkan di Nabi Yana lah bapakmu nengdi ibumu nengdi saya wantan ngerata hijab di Nabi Yana lah kakakmu remaja neng di, mbakmu neng di mesti dibondong oleh setan, oleh nafsu ya. Anak-anak, ayo sing terakhir nyuwun ngapura lan nyuwun ngapura mbah-mbahmu, bapak-bapakmu senajan kue sambat panas sumu
Si sungu mbahmu si panas mbahmu di kuburan. Ayo pada ditungane. Tangane diangkat kabeh. Ya Rabbana Allah. Ala Muhammadin. Wal ali wa sahbihi. Ya Rabbana. Ya Rabbana ufir. Tarik. Ya Rabbana Allahumma. Ala Muhammadin. Wal ali wa sahbihi. Ya Rabbana ufir. Barik wa alik. Allahumma barik bima khalaqta. Wafi adil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta. Wafi adil mujahada ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta ya Allah. Wafi adil mujahada ya Allah. Wafi adil mujahada di utubra ya Allah. Wafi adil mujahada di utubra ya Allah. Wafi adil mujahada di utubra. Tapi ada yang minta satu mikro. Istighfar. Al-Fatiha. Kanak-kanak sayang. Kamu semua percaya pada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berjanji. Lek enek kanak-kanak jerit mujahadah menangis, Kanjeng Nabi rawuh datang di tengah-tengah kita. Kemudian kamu tahu anak-anak? Kamu terasa? Kalau kamu tidak tahu, tidak terasa, berarti sayang. Si cilik mata hatinya kok wis utuh. Kami kan masuk utang abe. Sing terakhir ayo, rencanane perintah memanggil masyarakat untuk berjaturu, bahan-bahanmu untuk terbelenggu, katindunga. Allah maha pengasih Bismillah Adam. Gue jadi dipanggil lagi papiru sing kuat sing rosok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha pengasih Bismillah. Wa bi jahi sayyidina Muhammad bin Jalal. Wa bi barakati wa bi jahi. Allah maha pengasih. Wa bi jahi sayyidina Muhammad. Anak-anak
terutama yang kami sayangi para hadirin hadirat. Ini ada permohonan bantuan Fatihah yang ditujukan kepada almarhumah yang meninggal pada Jumat yang lalu dari Tosari, minta bantuan doa Fatihah. Semoga bocah-bocah aku lancak jajarku Romo Yayasan Makin Romo Jazuli wis tuwa saya. Sawayah-wayah aku dipundhut kersane Gusti Allah. Aku salah nama Fatihah ya kan. Semini wae beta-beta anggonku bisa pertemuan karo sliramu kabeh. Muga-muga lain metu, lain taun iso ngenani mujadah maneh sing luwih sukses, luwih diridhai dening Allah katimbang iki. Dene terpaksa beta-beta. Terpaksa ojo pisah diri-diri mergo mati diri-diri. Terutama aku, pemis tua bangsa itu. Jauhin saya semayanan saya, Kak. Bisa mengalam kubur lumpuh. Jauhin saya ini. Saya ingin tadi mengalam kubur, Wano. Nuwun dalu minang kami kangge nyuwun ngapura para putra kula nyesel-nyesel kula suwun bapak-bapak khususan Romo Yayasan Makin Jazuli lare-lare badhe sungkem makili disane kanak-kanak nyuwun ngapura lan dumen dak pestu panjenengan kula aturi jumeneng Romo Yayasan Makin Jazuli lan panitia lare-lare ate menika makili PMK sudah diatur ini anak-anak ini. Monggo kita iringi kalian kelipan tangan ya demikianlah pemutaran kaset kuliah Waqiyah oleh Romo Kiai Haji Zainal Fanani. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bersambung acara yang keempat, yaitu penutup dengan nida empat penjuru.
Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Ya Syafi'an Haqqi Sholatu wa Salam Alaika Nurul Khalq Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal awsusa bini bi'i
Ya Sayyidi binadrati mushilati lil hadrati aliyati. Al-Fatihah. Sekian dari kami selaku pembawa acara pendalaman live awal hingga akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa minal hus radhiyallahu an anadrah wal barakah wal afwamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.